ngapain aku? Ini mantap bos bro. Main sore dimakan cuy. Kalau aku mau pulang ini mau beres-beres sih. Ya, di hook dulu biar mantep. Udah. Ini mantap. Rizky. Aku turunin. Rizky emang tadi sangka-sangka. Kirain mah di situ, Mas Bro ya. Ini kan dua joran. Bang Hanif, mohon maaf itunya di itu mah, Bang Hanif. Tenang. Aduh, mantap Mas Bro. Miora Tracton mantap ya. Jumpa lagi bersama Cegi SMB. Oke Mas Bro, alhamdulillah saya sudah nyampe ya di dermaga. Di belakang saya udah ada perahunya. Kita lagi prepare dulu. Saya tadi berangkat dari rumah itu jam 2 lewat 17 menit Mas Bro ya. Nyampe ke tukang udang itu kira-kira 35 menitan ke Kronjo. Terus sesudah kita ambil umpan, kita langsung ke sini. Kalau nggak salah ini itu daerah Kemayungan Mas Bro, dekat sekali dengan Banten Mas Bro ya. Jadi tujuan hari ini kita mau mancing ngapung. Cuma tadi saya di jalan itu kebetulan sekali lagi turun hujan Mas Bro, gerimis ya. Tapi mudah-mudahan di laut sedang kondusif Mas Bro. Ikannya juga sedang kondusif Mas Bro ya. Oke Mas Bro, seperti apa keseruan hari ini? Mudah-mudahan kita semua selamat dan hasilnya memuaskan Mas Bro. Oke, kita langsung naik perahu Mas Bro. Mas Bro, tidak lama lagi kita akan sampai titik spotnya ya. Tapi sebelum kita melempar udang, alangkah baiknya kita semprotkan dulu dengan Neora Tracton ini Mas Bro ya. Nah, jadi setiap udang saya akan semprotkan Neora Tracton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jika kalian minat dengan ramuan ini, kalian silahkan cek-cek saja link-link yang ada di deskripsi Mas Bro. Oke, mudah-mudahan berhasil. Kita coba. Kita mainkan Mas Bro di spot ini. Oke Mas Bro, kita mainkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Udang merek Haji. Kita mainkan Mas Bro. Menggunakan teknik kriwai. Walem amat Masya Allah. Dalam banget. Kapal tangannya belakang mana kamu Mas? Belakang. Pas di bawah. Belakang. Di sana. Iya. Lempar jauh berarti ini. Loh, saya lempar jauh terus juga ke bawah. Ukuran berapa meter? 20. Ini udah ada arus ya Kang Umar? Iya udah. Oke Mas Bro, strike pertama diawali oleh kapten ya, yang punya perahunya nih. Ayo bantu tetap kenalin Pak Umar namanya. Ya lagi tiktokan dulu. Mantep tarikannya ya. Ini. Itu kira-kira ikan apa, Mang Umar? Ikan sampe kalau enggak. Hiu. Kayaknya ikan paus ini Mas Bro. Dinata 04 welcome, ayo Mas Bro, bantu tetap layar ya. Yosep welcome. Tapi nggak langsung narik itu makannya ya? Nggak, tadi dikit dong. Sama Kang Umar nih, turun ke bawah. Mati ngecek dia. Aduh. Apa itu? Wih, keri. Kapal selam. Ya, beli dah, kita yang narik sini. Waduh. Gak ada yang jual. Oh iya, ada yang ngomong ya. Ini aku lagi narik gitu. Gak ada yang jual katanya. Coba kita lihat ya berapa durasi ketika narik ikan di sini Mas Bro. Soalnya ini baru lihat ini. Udah aman. Luar biasa ini tarikannya ini. Kira-kira ikan apa yang saya perlu? Kapten aja, tenang aja.
Saya juga tadi baru tadi tuh turun hujan ya di sana. Alhamdulillah pas turun hujan itu udah ada yang makan, Mas Bro. Perdana ya. Durian welcome. Tapi enggak tertarik ikan pari. Thank you yang udah datang. Bisa jadi. Vigo welcome, Vigo. Masa sih pari. Ih, namanya juga laut. Belum tahu kita hasilnya. Nanti aja lihat aja. Kalau pari mah udah dekat belum? Ngeleng dia. Ini Bang, udang nih, Bang. Takut disamber. Oh iya iya. Punya aku. Lah. Udang numpang di situ doang, geng. Enggak boleh. Mas Bro ya. Ini umpannya nih, Mas Bro ya. Kita umpan deketin dulu ya. Udang gede. Oke. Untuk 3 menit pertama. Sampai pegel. Ini udah durasi 3 menit, Mas Bro, ini narik ikan. Soalnya jam berapa? Jam 10. Ini kira-kira kedalaman berapa sih, Bang Bro? 30 meter, Mas. 30 meter. Bayangkan. Yang mahal itu narikan lo. Kita lagi ada di kedalaman 30 meter, Mas ya. Kita langsung ini tarik-tarik aja nih. Ini mengawali strike. Ini Bang Eli. Asik nih. Aduh, aduh joki. Kita lagi di outdoor ini ya. Jadi kelak. Nah, udah kecuy. Tadi udah. Rambe gede banget, coy. Rambe coy. Oh, kayak punya aku kemarin, Li. Ya? Punya Sueli gede banget kemarin. Wow, jos. Gede cuy. Tuh Bang, nah ini ikannya Bang, ini ikan adalah ikan dasaran. Luar biasa. Ini adalah ikan di dasar. Ikan ya. Li, tarik dia, Li. Tarik dia, Li. Alhamdulillah. Coba. Jangan deket-deket itu. Kapan haram? Itu mangane tarik. Strike keduanya. Oh, itu jangkar ya? Umar lagi. Ih, karang kali, Kap. Ikan bubu kan? Iya, karang. Hah? Awas, deket kapal karam tuh. Ntar saya tarik kapalnya. Oh, pantesan punya kita nyangkut tadi. Ya, Mas Bro, tidak lama punya saya diturunin. Punya Bang Umar. Yang narik lagi aja, guys. Kemarin juga. Punya kapal yang strike lagi aja, cuy. Ayo berhubung ada kesempatan, jadi kita ambil aja ya. Kata juga sibuk masih jangkar. Punya apa? Cari nyelamatin nih. Iya kan, Bang Eli? Ya. Karmanya sudah hilir. Mungkin aja dia bahas dendam doang kayaknya. Ya. Wis, lumayan tarikannya. Mantap deket kapal kamu mah. Ya, tapi tadi mah terlalu dekat. Kita di atasnya. Pasti pantesan punya kita nyangkut keras amat ini. Ada tuh. Jiti. Kenapa itu? Rambe lagi, cuy. Jiti. Jiti ya. Cepat kayaknya. Jiti. Mantap. Mundur, wey. Alhamdulillah. Aman lagi. Ah, copot enggak jadi. Ini. Udah lemas. Jangan diminggir semua. Terus nih sengaja diginiin ya biar enggak itu. Ada durinya, sialan. Ah, sini. Tuh. Alhamdulillah. Lihat, coba lihat, Li. Enggak kali dari gua, coy. Ih, tipis samet ya. Oke, Mas Bro, kita sudah mancing hampir berapa jam di sini ya? Hampir satu hari penuh ini. Cuacanya tidak kondusif lagi. Kita kedatangan mendung, tapi sebelum turun hujan kita masak dulu, Mas Bro ya. Tapi alhamdulillah yang penting ada ikan yang naik ke bok, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kita isi perut dulu sebelum datang badai. Ya, kemungkinan kita sesudah ini kita langsung lanjut pulang ya. Karena kan ngeri kalau lihat cuaca seperti ini. Oke, makan. Ngapain aku? Ini mantap, Mas Bro. Main sore dimakan, cuy. Ih,
Soalnya aku mau pulang ini, mau beres-beres ya. Ya di hook dulu biar mantep. Udah. Ini mantep. Rizky. Aku turunin. Rizky emang tadi sangka-sangka. Kirain mah di situ, Mas Bro ya. Ini kan dua joran. Bang Hanif, mohon maaf itunya di itu mah, Bang Hanif. Tenang. Waduh, mantap Mas Bro. Neora Tracton mantap ya. Kalau kita mau pulang ini. Lihat ke sini. Duh, mantap Mas Bro. Bentar. Ayo mau dibawa kemana kamu? Eh, buat amat ya? Hah? Buat amat? Udah jangan di itu. Kencengin. Udah kenceng ini cuy. Gede banget ini. Aduh. Habis nanti senarnya. Wih, masih banyak. Edas. Kuat amat. Nah. Putus kan? Duh, putus Mas Bro. Aduh, emang bukan rezekinya ya. Ini berapa sih? Berapa ribu sih? 3.000 ya? 3.000. Harusnya yang 6.000 lah sekali-kali yang gede gitu. Masya Allah Mas Bro, emang ya, belum rezekinya ya. Belum rezekinya. Mas Bro, mungkin untuk mancingnya sampai di sini aja ya. Kemungkinan itu bukan milik atau rezeki saya Mas Bro. Karena kan kita buru-buru pulang. Nah di sana itu sudah terlihat ya mendungnya, sudah mengerikan juga. Kita sudahi aja bro mancing hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Salam dari GOSW. Saya hari ini hasilnya barang-barang dapat 2 ekor. Nanti ikannya kita bagi 2 orang saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, mantap.